Find and Replace tidak hanya dapat mencari berdasarkan teks saja, namun dapat pula mencari berdasarkan pemformatan teks, paragraf, type, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh sebagai berikut. Pada dokumen yang terbuka, semua font dengan efek italic akan diganti menjadi font Arial dengan style bold, warna font biru, serta style underline word only. Pada tab Home, Group Editing, klik Replace. Kemudian, klik tombol More pada kotak dialog Find and Replace untuk menampilkan opsi lanjutan. Klik tombol Format dan pilih Font. Selanjutnya, akan muncul kotak dialog Find Font, pilih Italic pada font style, serta klik OK. Kemudian, klik kotak Text Replace With, lalu klik tombol Format, pilih Font. Muncul kotak dialog Replace Font, pilih font Arial dengan style font bold, warna font biru, dengan style underline word only, dan akhiri dengan klik OK. Kemudian pilih Find Next dan klik Replace untuk merubah kata yang ditemukan. Lalu klik Replace All, Word akan menampilkan pemberitahuan berapa kata yang mengalami perubahan, dan Word secara otomatis akan mengganti semua huruf dengan style italic menjadi font Arial dengan style font bold, warna font biru dengan style underline word only. Kemudian, pada dokumen contoh 1 docx, misalkan Anda ingin mencari paragraf dengan spasi 1,5 untuk diganti menjadi 1 spasi. Caranya, klik icon replace pada kotak dialog Find and Replace, klik tombol More, klik text box Find What, dan klik No Formatting untuk menghilangkan kriteria pemformatan yang dipakai sebelumnya. Lalu klik tombol Format, pilih paragraf. Pada kotak dialog Replace Paragraf yang muncul, pilih line spacing 1,5 dan akhiri dengan klik OK. Selanjutnya, klik text box Replace With dan klik No Formatting untuk menghilangkan kriteria pemformatan yang dipakai sebelumnya. Lalu klik tombol Format, pilih paragraf. Pada kotak dialog Replace Paragraph yang muncul, pilih line spacing 1 dan akhiri dengan klik OK. Lalu pilih Find Next, klik Replace. Dan klik Replace All. Word akan secara otomatis mengganti semua paragraf dengan line spacing 1,5 menjadi paragraf dengan line spacing 1.